Pemirsa, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum bertemu dengan perwakilan ulama dan ormas Islam di Gedung Sate Bandung Senin 19 Juni 2023 pagi. Namun UU enggan mengemukakan keputusan rapat yang membicarakan soal Al-Zaitun tersebut. Ditemui usai rapat dengan perwakilan ulama dan ormas Islam di Gedung Sate Kota Bandung, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum menyatakan dirinya bersama Kesbangpol, perwakilan Kementerian Agama dan para kiai membicarakan soal pesantren Al-Zaitun. Namun dirinya enggan mengemukakan keputusan yang diambil dalam rapat tersebut dan menyerahkannya kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Bertemu rapat dengan para kiai, tetapi untuk lebih lanjut nanti Pak Gubernur yang akan menyampaikan. Karena apa yang diputuskan barusan belum tentu menjadi keputusan yang final. Pemimpin yang membuat sebuah keputusan yang memiliki kewenangan, yaitu Pak Gubernur. Keputusan sementara ini seperti saya tidak bisa menyebutkan. Apa yang dibahas apa aja, Pak? Pokoknya gitu aja. Nanti yang menyampaikan itu adalah Pak Gubernur, karena Pak Gubernur akan memberikan keputusan. Saya hanya menyampaikan hasil dari para rapat ini dengan Kesbangpol dan juga Biro Kesel dan para kiai. Siapa aja yang datang, Pak? Banyak sekali, Pak. Banyak sekali. Dan sepertinya lama sekali pembahasannya, Pak. Ya, karena mereka alasannya tentang apa, Pak? Bapak tadi belum menyampaikan pembahasan tentang pembahasan tentang Al-Zaitun. Hal serupa dinyatakan Sekretaris MUI Jawa Barat Rafani Ahyar. Dirinya pun baru mau berbicara setelah ada petunjuk dari Gubernur Jawa Barat. Permintaan Pak Gubernur, silakan ke Pak Gubernur dulu, kalau nanti beliau sudah baru. Ya, paling tidak responnya Pak Rafani, seperti apa? Silakan aja ke Pak Gubernur. Respon peserta, Pak Rafani. Ya, personal lihat aja kali ini banyak. Tapi nanti akan mengeluarkan fatwa, Pak. Yang dibahas, Pak, tentang apa, Pak? Nanti saya harus konsisten ya dengan Pak. Dua jam tadi dibahas tentang apa, Pak? Ya, banyak lah soal aja itu. Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan ulama dari berbagai organisasi seperti Nahdlatul Ulama, Persis, MUI Jawa Barat, dan berbagai pondok pesantren di Jawa Barat. Al-Zaitun menjadi viral dan menimbulkan kontroversi setelah pimpinannya yaitu Panji Gumilang menyanyikan lagu yang kental dengan agama Yahudi. Budi Hartati, Bandung TV.